Halo guys, ketemu lagi bareng Mas Super Project. Video kali ini seperti biasa ya, kita akan ngetrip dari seputaran Sukabumi ke Teluk Betung. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi gabut, nggak ada kerjaan, nontonin video perjalanan ya. Gue belum sempat buat review tentang bis, jadi ya seadanya dulu guys ya, karena memang kerjaan lagi banyak banget. Oke, tetap dipantengin terus videonya. Ya, sekedar info aja guys ya, gue seneng buat video perjalanan gini karena di jalan siapa tahu aja kita ketemu kejadian-kejadian menarik guys ya. Ya pada intinya sih gue nggak ada ide lagi karena kebentur sama waktu dan pekerjaan gitu kan. Ya udah sekalian berangkat kerja gue buat videonya. Sebagai contoh kemarin sore guys, ada anak-anak tanggung ya di bawah umur 20 tahun itu naik motor boncengan sama kawannya. Saking senengnya atau gimana gue nggak tahu. Jadi anak ini megang stang pakai kaki guys, gue di belakangnya. Ya gue kan takut guys, kalau misalnya dia jatuh, dia luka, terus lebih parah lagi nanti gue tumbuh dari belakang gitu, karena pakai kaki. Gue klakson lah guys, maksudnya biar jangan ini, lawan guys, jadi marah dia. Jadi apa ngelakson-ngelakson katanya, waduh. Yang tadinya gue kasihan jadi gimana ya, gue uber kabur guys dia. Sudahlah, mudah-mudahan kedepannya nggak terjadi seperti itu lagi. Kita melintasi flyover Pasar Tugu ya guys. Kalau di atas macet, biasanya gue lihat bawah. Ada lewat atas ini lebih rame biasanya. Kita melintasi Jalan Gajah Mada guys. Jam berapa ini? Jam 7.16. Tadi kita start jam 7.11 ya. Melintasi flyover Pasar Tugu. Eh, kok Pasar Tugu lagi guys? Flyover awal laut. Nah ini kita ambil jalan pintas aja guys, seperti biasa lewat jalan Y Penghubungan. Iya, Y Penghubungan. Kemudian kita masuk ke jalan yang lebih besar lagi, apa ini namanya nih? Ahmad Dahlan. Iya, kita masuk di jalan Ahmad Dahlan. Sekedar tips and trick aja buat temen-temen ya, mungkin sebagian besar udah pada tahu. Kadang ada kan, kita lagi depan udah tahu nih lampu merah, kita ngebut biar cepat sampai kan. Kalau menurut gue itu apa ya, nggak efektif lah, jalan kurang kecepatan aja, ngirit rem, ngirit gas, ngirit bensin. Ini
Ini mobil nanggung loh menurut gua guys. Kalau mau ngelanggar, ngelanggar sekalian. Jangan kayak gini, nggak enak dilihatnya. Ini udah harusnya harus garis motor ini di sini, karena untuk pejalan kaki kan depannya. Tapi dia ini ragu-ragu. Kita lihat guys, kita masuk di Jalan Mayor Salim Batubara. Pantainya, lautnya, Teluk Lampung. Banyak kapal-kapal bro. Di video sebelumnya. Di seputaran atau di sepanjang jalan Mayor Salim Batubara ini guys, turunannya atau tanjakannya ini curam, jadi buat teman-teman harus hati-hati ya. Ini beruntung karena kondisi jalannya sepi, kalau rame ngeri guys, namanya turunan kayak gitu banyak kendaraan di bawahnya atau di belakangnya. Kita masih di Jalan Mayor Salim Batubara ya guys ya. Sekedar saran sih buat teman-teman pengendara, kalau kendaraannya lebih pelan dari kendaraan di belakangnya, kalau bisa jalannya sebelah kiri guys biar nggak macet. Ini kita bergabung di Jalan Laksamana Malahayati. Nah buat teman-teman yang mau beli ikan, belanja ikan nih, Tugu Pengantin ini belok kiri guys. Iya. Di sini ada simpang. Kita ambil yang lurus agak nyerong guys. Iya. Nah ini ada simpang perempatan guys ya. Perempatan ini kita ambil kiri ke arah pantai dan bergabung di Jalan RE Marta Dinata. Jadi di Jalan RE Marta Dinata ini, kalau kita lagi ngejar waktu, kemudian di depannya ada truk besar atau bus, selesai jam lu guys. Iya, untung bis tadi bisa kita lewatin guys. Punya apa nih mobil kayak gini 10 aja guys ya, kayaknya bisa gue jadiin bis akap itu. Kita belok kiri guys, masih di Jalan RE Marta Dinata. Melintasi Pasar Kota Karang. Gue kadang kasihan guys sama bapak polisi yang jaga di simpang Pasar Kota Karang guys. Iya, banyak banget pengendara yang nggak pakai helm guys. Aduh, pokoknya gimana ya.
Oke guys, kita sudah di akhir video kita. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay tune, pantengin video ini dari awal, dari video-video gue sebelumnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Segala sesuatu yang gue ucapkan adalah sekedar pembelajaran aja, agar kita lebih baik lagi ke depannya. Sampai ketemu lagi di video Mas Super Project berikutnya. Salam persahabatan, salam persaudaraan. Maju terus Kota Bandar Lampung. Oh iya, jam berapa nih guys? Jam 7.28, tadi kita start jam 7.11.